dapur udah rapi, udah bersih. Tadi habis pasang tali ini. Tuh, Mami langsung lanjut bersih-bersih dapur ya. Nah, sekarang ini udah malam. Tadi itu sore ya, Bun. Nah, ini penampakan malam hari. Terus ini kerjaan Mami belum kelar ya, jadi ini belum bisa bergeser kemana-mana dulu. Ini banyak banget kerjaan Mami. Mami lagi mau selesain apa pesanan souvenir, baru lanjut ya si box tisu itu. Oke, malam ini Mami mau buat cemilan. Aduh, ini berantakan. Mami mau buat cemilan kentang. Mau Mami bikin bakwan aja kentangnya. Ini masih ada sisa 2 ya kentang. Ini buat 1. Oke, Mami mau potong-potong dulu. Oke, Mami mau kupas dulu kentangnya. Biasa aja sih, Bun, ya. Bukan yang apa cuma pakai bakwan aja. Maksudnya cuma kentang aja isiannya, tapi cara buatnya ya kayak bakwan gitu. Nanti mau Mami kasih irisan bawang merah. Mami, iya, Nak. Selo lagi ngajakin ngobrol juga ya, Bun. Emaknya lagi ngomong di kamera, dianya juga mau ngomong. Ini di sini sekarang itu jam berapa ya? Habis isya ya? Belum isya kayaknya. Belum isya deh. Pokoknya tadi tuh habis pasang apa tali gorden endorsan ya. Mami maghriban dulu sebentar karena jamnya nanggung ya. Habis itu lanjut Mami beresin rumah karena berantakan. Hari ini Mami nggak ada beres-beres sama sekali ya, Bun, dari pagi. Karena subuhnya itu Mami habis subuhan langsung buat pesenan orang buat souvenir ya. Oke, ini udah. Mami mau cuci dulu. Oke, Mami nggak jadi pakai bawang merah ya, Bun. Mami pakai bombay aja. Labil banget ya, Mama. Ini mau apa? Potong kentangnya dulu. Seperti lidi ya, lidi gitu loh. Tipis pokoknya, soalnya kan dia bakal nyatu sama tepung ya, jadi kentangnya tipis-tipis, jangan tebal. Nanti kalau tebal, matangnya nggak merata. Kayak gini ya, tuh. Oh iya, Mami mau kasih tahu nih, besok Mami mau nginep lagi di rumah Mama karena di Pontianak itu ada yang namanya tradisi robo-robo gitu loh, Bu. Jadi kalau sudah robo-robo itu rumah Mami itu dipakai buat orang
baca doa sama makan bersama ya gitu loh Bun, pagi-pagi banget. Jadi khususnya untuk orang-orang Pontianak pasti pada tahu lah ya kalau robo-robo itu gimana tradisinya. Dan di rumah Mami itu setiap tahun selalu dipakai untuk makan bersama. Jadi makan bersamanya itu pagi-pagi banget loh Bun, jam 6 pagi pada kumpul semua warga masing-masing di rumah itu bawa satu ini loh, satu apa ya, satu nampan gitu lauk masing-masing dari rumah, nanti makannya sama-sama kayak tukeran lauk gitu. Sebenarnya bukan dari makanannya sih, tapi lebih ke doa bersamanya ya Bun. Nah, kebetulan setiap tahun tuh di rumahnya Mami, maksudnya di rumah orang tua Mami gitu loh, yang mimpin doanya Bapak gitu. Jadi besok Mami keluar rumah lagi gitu. Nah. Oke, Mami mau lanjut. Ini sama ya, potong tipis juga. Bagi empat maksudnya, aduh Mami gak konsen ya karena beneran Mami lagi banyak-banyaknya kerjaan Bun, ampun. Alhamdulillah. Nah ini masukin juga ke dalam adonan kentang. Masukin dua jenis ya. Nah, yang pertama Mami pakai ini tepung bakwan. Tuh. Sebenarnya lebih dominan banyak yang ini sih Bun ya. Terigunya itu cuma campuran aja. Nah, ini tuh. Lebih ke dominan sih tepung bakwannya ini. Tuh. Kalau untuk tepung bakwan Mami itu apa aja sih ya, pokoknya Kobe, Sasa juga enak banget tepung bakwannya, mantep. Lanjut masukin terigu, terigunya sedikit aja. Lanjut masukin air. Lebih banyak ke kentangnya ya daripada tepungnya.
jadi nggak seperti bakwan banget sih ya Bun. Kalau bakwan itu kan lebih ke tepungnya banyak banget, nah kan kalau isinya nggak seberapa. Kalau untuk kentang ini mami tepungnya itu ya ala kadarnya aja gitu loh. Di sini mami nggak tambahin bumbu lada ya, karena mami udah biasa pernah coba pakai lada itu, jadi si ladanya ngerusak rasa kentangnya gitu. Entah kenapa di lidah mami nggak masuk aja gitu ya. Tambah lagi sedikit. Cek lagi. Oke, udah pas. Mami mau goreng dulu. Nah, ini mami sambil aduk-aduk. Dan yang sebelumnya sudah mami angkat juga ya. Tuh, gorengan pertama. Ini penampakannya, tuh. Ini tuh crispy banget ya, Bun. Gurih, enak banget. Tuh. Sekarang mami mau lanjut lagi. Ini ceritanya mami kepengen buat foto Instagram ya Bun. Jadi tuh ala-ala gitu ya. Sebelumnya mami lapisi dulu dengan tisu ya, tisu gorengan gitu. Nanti mau mami susun tuh di tempat keranjang pink itu. Iseng sih mami ngeliatnya. Kenapa nggak difoto aja ya, kan lumayan jadi bahan postingan. Dan ini dia hasilnya, sudah selesai, sudah cantik. Iseng banget ya mami malam ini pakai wadah kayak beginian. Oke lah, sekian dulu video mami hari ini ya Bun. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah menonton sampai ke menit terakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video mami selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.